merinding-merinding ini di sini nggak seperti biasanya. Oh siapa? Seperti jeli. Jeli gulanya. Woi, kembali lagi bersama kita yang bukan artis YouTubers. Emang? Iya. Ya udah lu siapa sih? Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Adib Nur Rahman dari BMN Pak bersama teman gue yang gondrong abis. Gue Alfa dari band Fafek. Oke, kita berdua ini dari BMM Pak. Yang insya Allah kita bakal ngadain acara yang namanya Q&A. Oke, okay, Alfa, Q&A itu apa sih? Q&A itu kepanjang dari question and answer. Iya, betul. Jadi isinya apa sih di Q&A ini? Lu kok nanya lagi? Q&A itu jadi Anda bertanya, kita menjawab. Jadi kita tuh ngebahas apa-apa, misalkan pengen ada acara sesuatu, kita bahas di sini gitu. Misalkan kayak kemarin Omi, nanti kita bahas. Gitu. Kemarin, sekarang juga Omi ya. Kemarin. Omringnya kemarin. Teman-teman tahu nggak sih lagunya apa? Supporter Gegana itu gimana? Ayo gimana? Nggak tahu ya. Oke, kita nih, kita kan sering supporter nih, nggak sering sih, tapi pernah ya. Nah, kita bakal, kita punya lagu yang paling favorit di Gegana. 1, 2, 3 Kita ribut supporteran, angkat sekali lagi. Oke, kita bakal ngebahas juara umum Omi 2018. Udah tau kan teman-teman siapa juara umumnya? Iya, kita belum tahu dong. Jadi kita nge-tag-nya sebelum Omi. Jadi makluminnya penonton. Iya, karena kita enggak bisa menama juga nih. Jadi pokoknya kita ngucapin selamat buat fakultas yang udah memenangi juara kompetisi dan bergengsi ya Omi. Yang belum menang semoga tahun depan menang, terutama FMI, Pak. Iya, amin ya amin. Yang kedua kita bahas GCS. Oke, okay, yang kedua adalah kita akan bahas yang namanya GCS. Ya, gue tuh mau nanya dulu nih. Apa tuh? Dip, lu pernah bingung gak sih, Dip? Bingung, gue lagi bingung. Gue juga lagi bingung. Yaudah. Bingung apa ya? Lu, kalau kerja lu bingung gak sih? Oh iya, benar. Kalau kita habis lulus nih, kita bingung. Mau nyiapin dunia pasca kampus. Iya, gak sih? Pasti bingung kan kalian ngurusin apa ntar abis kuliah. Iya. Kita mau nyiapin apa diri kita buat kita mempersiapkan kerja itu gimana. Nah tapi tenang aja teman-teman, kita dari BMM Himpa bakal memfasilitasinya dalam rangkaian acara yang namanya GCS. GCS itu apa? Singkatan dari G Creativity School. Sekolah ya Pak? Kita mahasiswa, oke. GCS ini apa sih Pak? GCS ini tuh serangkaian acara buat mempersiapkan kita untuk dunia kerja. GCS itu ada tiga rangkaian acara. Tiga. Yang pertama itu ada writing skill. Yoi. Yang kedua ada pelatihan profesional karir. Dan yang ketiga ada public speaking. Nice. Jadi ketiga-tiganya itu emang disiapkan buat teman-teman warga MIPA yang memang ingin menyiapkan dunia pasca kampusnya. Nah, kalau writing skill itu belajar nulis. Nulis. Kita belajar nulis. Nulis kayak gimana? Nulis kayak gimana? Bukan. Bukan nulis gitu guys, tapi nulis tentang lomba karya, enggak kalau musik, karya tulis ilmiah. Yoi. Terus, nah, kedua, tentang yang namanya karir G. Ya kan karir G? Yoi. Iya benar. Jadi karir G itu ngapain aja sih Pak? Ngapain ya? Jadi karir G kemarin itu ada pelatihan TOEFL juga. Selain pelatihan TOEFL, ada pembuatan pelatihan CV. Terus yang ketiga, akan diadain nanti bulan Oktober. Jadi stay tune di OA-nya BMM HIPA, karena yang GCS ketiga ini akan dilaksanakan di bulan Oktober. Itu public speaking, ya, karena caranya kita ngobrol di depan orang banyak. Gak kayak kita ngobrol depan kamera, jelas kan? Yang ketiga. Oke, yang ketiga kita bakal ngebahas program-program yang coming soon. Jita kapan? Jita, bukan guys, Jita itu bukan gitu. Tapi Jita itu apa? Jita itu jadi majalah gitu guys. Ya Jita itu singkatan dari G Magazine. Gak jadi lah tadi singkatan. Iya gak jadi ya. Soalnya liat deh majalah aja udah. Iya ntar ada bacaan kecil tuh di bawah bacaan Jita kan. Baca ya apa tuh singkatan Jita. Nah Jita itu ngapain aja sih? Maksudnya tuh nanti ya, yang urus Jita ada apa aja? Ada tiga. Yang pertama itu ada layouter. Layouter itu nanti jadi gimana kalian posisi ya? Ngeposisiin gambar-gambar, kalimat-kalimat yang ada di majalah itu. Betul sekali. Terus yang kedua ada namanya jurnalis. Nah mungkin teman-teman udah tahu jurnalis itu apa. Jurnalis itu adalah orang yang bertugas mencari sumber informasi apapun itu bentuknya. Yang ketiga ada yang namanya editor. Editor lah, ini editor. Siapanya Thor? Oke, editor. Editor ini adalah orang yang suka ngedit. Pertama informasinya udah didapetin sama jurnalis, terus diolah lagi sama editor. Ya, ada bahasanya dan lain-lain. Ya, editor gitu. Ini buat teman-teman yang suka edit-edit, masuk editor. Kang edit.
Jangan lupa kirimin karya kalian gitu. Ya karena ntar buat teman-teman yang punya bisa berkarya di bidang kepenulisan kayak buat cerpen, buat komik apapun itu bentuknya, bisa teman-teman salurkan lewat media Jita. Nah iya Jita, nanti bakalan ditampilkan di situ. Nah kalian kalau mau ngumpulin lihat aja linknya ada di sini. Hanya editor, jangan lupa di situ editornya. Editornya. Editor. Namanya Gazi. Ya. Yang keempat. Yang keempat itu kita akan bahas yang namanya Explosive Dance SBF. Explosive Dance SBF. Dan kita pertama bakal ngebahas yang namanya Explosive. Explosive. Explosive itu ada seminar. Yang kedua ada lomba business plan. Yang ketiga ada apa nih? Lomba esai. Nah, main kebetulan pendaftarannya udah tutup ya, Pak? Iya sih ya. Ya nah, jadi buat teman-teman kalau yang pokoknya teman-teman bisa ikut rangkaian Expo Science, ntar dia hadir di acaranya seminar Expo Science. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas yang namanya SBF. Jadi SBF itu singkatan dari Ayo itu kan singkatan dari Sehat Bersama MIPA. Jadi SBF ini bukan salah satu prokernya dari Departemen Sosial Masyarakat. Jadi FYI aja nih guys, kalau kita itu BMMIPA punya proyek sosial. Iya gak sih? Iya, proyek sosial itu ngapain aja? Nah, ya, jadi di SBF ini bakal ada cek penyakit-penyakit di usia lanjut. Iya kan? Iya, jadi kita ke desa-desa gitu. Desa jadi, Cihideng Ilir. Apa udah? Nah, pokoknya itu aja. Jadi ntar di SBF ini kita bakal ada medical check up. Terus ada cek kolesterol juga. Ada cek asam urat. Iya. Terus apa? Sambasa itu kayaknya. Yang kelima. Yang kelima ini kita bakal bahas yang namanya Kamisan. Udah tadi Expo Science. Ya, Expo Science udah dari ketiga ya. Kamisan. Itu Kamisan. Kamisan. Itu Kamisan. Jadi Kamisan itu apa sih, Pak? Kamisan itu acara di mana warga FMIPA bisa menyalurkan aspirasi, aspirasion. Aspirasi. Obat ya, obat. Respirasi. Itu bukan obat. Pasti. Jadi Kamisan ini merupakan salah satunya salah satu kegiatan dari Departemen Kastrat, itu Kajian Aksi dan Strategis. Tempatnya di mana sih? Tempatnya di Student Center FMIPA. Iya, di aulanya teman-teman. Jadi setiap hari Kamis jam 16.00. Nah itu yang datang siapa sih, Dip? Nah jadi Kamisan ini terbuka untuk semua warga FMIPA. Jadi buat teman-teman yang punya aspirasi, apapun itu bentuknya, silakan datang di Kamisan. Sekarang juga dari dekanat juga datang ya? Iya, kita bisa ketemu langsung nih, takso sama dekanat. Jadi enak, lagi, kan? Kita langsung di dekanat sama dekanat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Selanjutnya kita bakal ngapain nih, Pak? Ngomongin Ramadan. Ya banyak kita udah mendekati bulan Ramadan nih. Biasanya kalau udah mendekati Ramadan itu tanda-tandanya ya. Tanda apa? Ada iklan sirup Marturut. Maka sekarang udah keluar yang kedua ya? Episode kedua. Iya enggak sih? Iya kan. Coba aja dicek di yang gua kangen dari Ramadan itu yang pasti itu sahurnya dan bukanya. Baik. Emang bedanya apa sih, Dip? Kalau misalkan sahur dan buka di rumah dan di kampus. Mungkin bedanya beda di tempatnya, iya enggak sih? Ya iya. Iya. Jelas. Berbeda mungkin menunya dari menu buka puasa di rumah. Terutama pas sahur nih. Kalau sahur mungkin teman-teman di kosan sering kebablasan, iya enggak sih? Iya, kebablasan tuh. Kebablasan. Kadang-kadang kalau udah kebablasan makannya apa adanya aja, air putih juga. Besok gua ada targetan, kita itu harus khatam Al-Qur'an. Yo, bisa kan khatam berapa kali? Besok lu berapa sih, Pak, dalam sebulan? Ngobrolin ya adalah, enggak usah. Iya, kita ngobrolin ya. Oh iya, ya itu enggak boleh. Iya, benar. Ya, teman-teman harus punya target berapa kali khatam dan bulan puasa ini. Terus juga tarawih tuh jangan sampai ketinggalan. Iya, pokoknya kalau ada agenda nih, agenda rapat-rapat kan biasanya jam 8.30 nih. Pokoknya tinggalin dulu rapatnya, ingat dulu kewajiban salat, bukan kewajiban ya. Kewajiban sunah, sunah wakaf. Maka teman tuh sunah yang sangat amat dihadiskan sekali. Kalian juga harus bersyukur nih, guys. Guys. Kalian harus bersyukur. Ya, banyak teman kita yang nggak bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan. Ya pokoknya setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya kita kuis. Oke guys, sekarang kita ada sesi kuis. Siapkan dulu kertas sama pulpen ya, jangan lupa. Oh tapi sebelum kuis ada hadiah nggak sih buat kuis ini? Ada lah. Pokoknya akan ada hadiah menarik dari
dari Berhati BM2018. Nanti kalian tuh jawab di kolom komentar aja. Ya, pokoknya hadiahnya dapat buat yang iya, yang benar dan yang dikendaki Allah. Oh, ya. Jadi kalau teman-teman enggak benar tapi enggak dikendaki, enggak dapat. Makanya banyak berdoa. Iya. Biasanya itu siapa nama dekan pertama FMIPA? Nah, siapa? Ayo. Bilangin lagi siapa nama dekan FMIPA pertama di IPB yang number one. Menangnya nanti yang menang tuh ntar di kontak sama kita gitu. Oke. Sekarang kita tutup aja ya. Tutup gue deh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.